Itu presentasi pelajaran ini Pak Sarip, Profesor. Adapun peralatan utama dari pembangkit listrik tenaga gas adalah dia terdiri dari tiga komponen, yaitu kompresor dan turbine. Adapun komponen listrik dari turbin yaitu dari sistem turbinnya sendiri ada poros daya, pengarah aksesori, rotor kompresor, ruang bawah kapal, rumah turbin, dan saluran gas buang. Ada rotor turbin, saluran bahan bakar, penyemprot bahan bakar, dan difuser kompresor, satu udara dan roda gigi. Lebih kacau. Adapun skema dari penyaluran listrik dari pembangkit listrik tenaga gas, yaitu dari hasil listrik yang dihasilkan oleh generator pembangkit listrik tenaga gas menghasilkan tegangan 11 kV, lalu 11 kV tersebut dinaikkan melalui step up transformator menjadi 150 kV. Jadi dari 150 kV dialirkan melalui tower, dan dari tower tersebut dibagi melalui substation. Dari substation 150 kV itu dibagi lagi.